Kemudian wal muwalatu bainahuma, dan berturutan antara kedua-dua khutbah. Berturutan. Maksudnya lepas khatib duduk tu, khatib naik balik, khutbah kedua disampaikan. Tak ada perkara-perkara yang berasingan. Ada umat ke, tak ada kan? Mesti berturutan wal muwalat. Itu syarat sah khutbah. Wal muwalatu bainahuma wa bainas solah, dan berturutan antara kedua-dua khutbah dengan sembahyang Jumaat itu. Jadi kemungkinan berturutan. Habis seperti takbir solah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lama pula. Ataupun ada pula umuman dulu daripada Tuan Imam. Tak payah kan? Terus naik ya. Kemudian wa antakuna bil arabiyyah. Naklah kedua-dua khutbah itu rukun yang dalam bahasa Arab. Rukun yang kita baca tadi, yang lima tu, khutbah tu mesti dalam bahasa Arab, dengan bahasa lain kan? Selain daripada rukun tak apa, tak ada masalah. Pergi Masjid India, isi khutbah dalam bahasa Tamil. Pergi Masjid India Ipoh, India Ipoh kat Padang Ipoh tu kan, sebelah sekolah menengah Saint Michael tu, itu Masjid India, khutbah dalam bahasa Tamil. Pergi dengar saya, betul-betul faham, betul tahu yang Arab ya. Lain tu bahasa Tamil lah. Kita dengar ayat itu sampaikan dalam bahasa Tamil lah. Kalau pergi ke contohnya, saya pernah dengar khutbah dalam bahasa Thai, Masjid Jamik Pulau Pipi di Thailand, khutbah bahasa Thai. Kita dengar yang faham Arab, lain tu tak faham. Dengar je lah. Sebab penduduk di sana, orang Muslim di sana berbahasa, berbahasa Thai, walaupun mereka itu sebenarnya orang Melayu. Mereka di di Thai kan oleh pemerintah ya. Jadi sampai satu tahap mereka tidak boleh lagi berbahasa Melayu. Itu kan daripada segeting kerah pecuk kan, sampailah ke Songkla, sampai ke satu stol tu. Kecuali di tiga wilayah, Patani, Nara dan Yara. Itu mereka, kata-kata mereka masih mahir, masih fasih berbahasa Melayu. Malah waktu berita pun dalam bahasa Melayu. Walaupun di Mitai, di Selatan Tai, membaca berita, membaca berita dalam bahasa Melayu logat Patani. Bahasa Melayu logat Patani. Jadi orang tak dengan faham. Kita buang sikit lah pasal bahasa Patani, logat Patani. Tapi yang lain termasuk di Phuket atau Pulau Ujung Salam, mereka tak boleh lagi berbahasa Melayu. Orang Muslim, orang Melayu, tak boleh lagi berbahasa Melayu. Maka khutbah Jumaat disampaikan dalam bahasa Thai. Itu saya sendiri dengar dan dirakamkan. Tuan-tuan nak tulis khutbah Jumaat Masjid PP hadapan lama lah, 10 tahun. Baik. Wa ayyas yusmi'aha arba'in, dan adalah jumaat yang mendengar khutbah itu sekurang-kurangnya 40 orang. Ini dalam mazhab Syafi'i, 40 orang. Tapi terserah kepada pihak berkuasa agama untuk menggunakan pendapat-pendapat lain yang bersesuaian. Tadi balik perkataan bersesuaian tu. Kalau kampung terceruk, kampung kumuh, kampung dulu pun. Ada satu kampung ni sebelah namanya Kampung Isu. Dia tak ada hari ni, dia besok je. Kampung asli Muslim namanya Kampung Isu. Tak ada hari ni, besok je yang ada kat kampung, Kampung Isu namanya. Kalau dalam kampung tu ada jemaat,
nak pakai ke 40 orang? Penduduk tak ramai. Pakai pandangan mazhab lain yang bersesuaian. Mazhab Hanafi, 2 orang cukup. Mazhab Maliki, 13 orang cukup. Nak pakai Syafi'i, pakai tak ada Jumaat kat tempat dia tu. Kan? Macam dulu kan? Pengurusi masjid kira. Itu, tak cukup. Kata pengurusi, kata Tok Imam, hari kita suruh lah Jumaat tak ada. Pasal tak cukup 40 orang. Itu dulu kan? Sekarang kita dah faham pihak berkuasa agama ada authority untuk memilih pandangan-pandangan lain yang bersesuaian supaya solat Jumaat tetap didirikan. Yang akhir sekali, antakuna kulluha fi waqti zuhri, bahusanya penduduk khutbah itu pada waktu zuhur. Waktu zuhur. Ya, pada zaman Sayyidina Uthman diadakan dua azan. Azan pertama azan subuh. Azan kedua azan Jumaat. Azan pertama menandakan masuknya waktu subuh. Azan kedua menandakan masuknya waktu Jumaat. Maknanya apa-apa kegiatan keduniaan mesti dihentikan sebaik berakhirnya azan kedua. Sehingga ulama ada yang mengeluarkan fatwa, siapa-siapa yang berniaga selepas azan kedua Jumaat, perniagaan jual belinya sah tapi berdosa, tak ada pahala haram. Sampai tak tentu sebab berbalik kepada ayat Al-Quran kan, yang lazina amanu idza nudiya li solati min Jumaat fas'au ila dzikrillah wadharul bai'. Tinggalkan jual beli, segera mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkan jual beli sampai tanggal tu kan. Jadi itu dia, kedua-dua khutbah tu mesti disampaikan dalam waktu zuhur ya. Wallahu rasuluhu a'lam. Insyaallah pada bulan kita datang kita akan sambung pasal ke-50 yang berikutnya, iaitu tajuk yang diberi kewajipan terhadap jenazah. Cerita tentang pengurusan jenazah. Ini pun kita kena tahu juga, walaupun benda tu lah selalu lah berlaku ya, kita kena eloklah ulang kaji sebagai ilmu diri kita baik.